Polres Metro Jakarta Selatan membagikan 100 modem kepada siswa tingkat SD, SMP, dan SMA di wilayah Jakarta Selatan. Hal ini dilakukan untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh bagi siswa yang membutuhkan di tengah pandemi COVID-19. Dalam acara ini dihadiri oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Sartono, dan Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Isnawa Aji. Modem yang dibagikan berisi paket data internet yang dapat digunakan selama 6 bulan secara gratis, sehingga selama pembelajaran jarak jauh siswa dapat mengakses internet dengan mudah. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Sartono mengatakan jika modem yang diberikan tidak bisa diakses atau digunakan, maka masyarakat dapat langsung menghubungi camat atau polsek terdekat untuk segera diperbaiki. Kegiatan hari ini adalah dalam rangka program Polda Metro Peduli Pendidikan. Hari ini serentak dilaksanakan di seluruh jajaran wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dan untuk di Jakarta Selatan kita membagikan kurang lebih 100 modem dibagikan ke 10 kecamatan yang ada di wilayah Jakarta Selatan. Tadi yang perwakilan di sini adalah yang di wilayah Tebet, tetapi tadi sudah diberikan ke Kapolsek, akan nanti dibagikan ke masyarakat, keluarga, siswa sekolah yang memang membutuhkan modem karena memang di rumahnya tidak ada jaringan internet khususnya untuk sekolah. Gitu. Terima kasih. Dari Jakarta, Nadia Amila, Tribrata TV, salam Tribrata.